Leher merupakan alat tradisional yang digunakan oleh penduduk di wilayah sepanjang selatan di Thailand untuk menjebak ikan yang hilir dari hulu pada musim hujan ataupun musim banjir. Ikan akan mudik ke hulu melalui alur-alur sehingga sampai ke carok-carok di hutan belantara di atas bukit untuk bertelur. Selepas bertelur, ikan-ikan itu akan menghilir ke bawah ke sungai dan akan terjebak atau terperangkap dengan leher-leher yang dipasang oleh penduduk di alur-alur. Cerita untuk dipersembahkan. Assalamualaikum, salam bahagia saudara dan saudari yang beriman sekalian. Kali ini 5 minit akan membawa anda ke sebuah kampung di Jabat, iaitu Kampung Menada ataupun Benang Dal, untuk melihat bagaimana penduduk menggunakan alat penangkapan ikan yang dipanggil leher untuk menjebak dan memerangkap ikan di musim hujan dan musim banjir. Saya terpaksa bermalam seorang diri dalam hutan berhampiran dengan leher di tepi alur. Saya sekarang berada di Kampung Menada, itu sebuah kampung di Jabat atau Borosok. Sekarang saya sedang menyaksi cara menangkap ikan mengikut cara orang zaman dulu, dipanggil le namanya. Ini caranya, coba tengok. Ini adalah dipanggil le, begini bentuknya. Tapi sayangnya, karena hari ini sudah tidak ada banjir dan juga saya dalam waktu petang, jadi tidak nampaklah ikan pun sebab ikan mereka biasanya ambil pada waktu pagi saja. Ikan biasanya duduk di sini, akan datang sebelah sini, semua sini ikan akan datang sebelah sini. Jadi ikan yang datang daripada atas sana akan masuk ke sebelah sini dan pemilik le pun akan tangkap ikan di sini. Inilah dipanggil cara penangkapan ikan yang saya sebut sebagai mengikut orang zaman dulu, iaitu menggunakan ni panggil leh. Semua dibuat daripada bambu, daripada buluh. Tengok semua, nampak tak? Dibuat daripada buluh. Ikan yang datang daripada sebelah sana akan masuk ke sini, masuk ke sini dan mereka datang. Tapi sekarang ini tak ada ikan sebab waktu petang. Kalau waktu pagi boleh lihatlah ikan ada di sini. Dan di sini pun ada juga penunggu. Mereka bermalam di atas sini. Tempat teratak di sini, bermalam di sini supaya tidak dicuri oleh orang-orang yang tidak baik. Ini adalah sepupu saya yang duduk sini. Namanya Haji Abdul Qadir. Daripada sepupu saya di Kampung Menada. Anak dia sentiasa datang tidur di sinilah untuk menjaga supaya ikan yang terperangkap di le ini tidak dicuri oleh orang-orang tertentu. Sebab di sini sekarang ini kerana ekonomi ikan merosot kan, apa kan, jadi menyebabkan banyaklah pencuri. Ini dia le panjang, ambil daripada sana sampai ke sini, tengok. Sampai ke sana. Panjang, bukan tengok. Bukanlah satu perkara yang mudah. Kita boleh tengok sampai sana. Ini semua. Sampai ke hujung sana. Tengok. Ini dipanggil le. Le. Tapi tak tahulah. Dalam bahasa Melayu persuratan dipanggil apa, saya tidak tahu. Ini saya pun nak datang ni melalui titik ni tadi. Terlangkah masuk titik ni. Melalui titik ini masuk ke dalam le ini. Ini sebenarnya le ini merupakan perangkap ikan yang jarang ada, kecuali di kampung-kampung, macam di Kampung Menada di sini.
Dan saya waktu saya budak-budak itu, saya tengok datuk saya. Memang datuk saya memang orang sini, bukan orang di bandar. Jadi di sini saya dapat dapat merasailah macam mana orang zaman dulu kan menangkap ikan dengan cara begitu mudah. Dan le ini dibaiki setiap tahun supaya ia kekal duduk begini sampai beberapa tahun. Berapa tahun dia duduk le ni? Berapa tahun ni? Berapa tahun ni? 2 tahun baiki kami. Dua tahun sekali dibaiki. Berapa tahun dia boleh duduk ni? Siapa? Atas itu, 7-8 tahun. Boleh. Sekali bina boleh beroperasi sampai 7-8 tahun sampai ke 10 tahun. Ini dia nak pergi ambil anak dia, kerana anak dia datang daripada balik daripada sekolah. Inilah merupakan satu suasana yang sudah tentu anda semua tidak akan dapat di walaupun di kampung, bukan semua kampung ada. Ini dangau. Dangau ataupun teratak. Tengok di sini anaknya atau dia sendiri datang tidur waktu banjir kan? Waktu banjir tidur di sinilah. Memang seronok ah. Dangau ini ataupun teratak atau bangsal. Tengok. Ada di sana tempat satu lagi, tempat bawah. Kalau air naik sebelah situ, boleh tidur di sebelah sini, atas. Jadi pagi-pagi boleh tangkap ikan yang masuk dalam perangkap di sini. Kali saya pergi ke le untuk nak lihat ikan yang dah masuk dalam le sekarang ni. Nak tengok, ini saya terpaksa melalui titi. Titi ini saya masuk dalam le sekarang ni. Tengok. Saya masuk dalam le. Kita tengok macam mana keadaan. Kita tengok dalam le tengah sana. Ini sungai. Ya, tengok sungai sana ni. Tak nampak, gelap. Okey, tengok le. Ini tengok yang banyaknya gondang. Gondang. Banyak sekali gondang. Ini semua gondang. Ikan, ada ikan selat. Itu ada ikan. Tapi tak banyak. Ikan patung. Ikan selat. Ini ikan selat. Ada ikan patung. Ini ikan patung. Karena ini waktu malam. Belum ada nampak lagi. Tapi sudah dapat. Ini ikan selat. Ikan patung. Dapat anak ikan kecil-kecil. Tapi banyaknya adalah gondang. Gondang lebih kurang ini, kalau kira-kira ni 2-3 baldi. Tapi penduduk sini kurang suka untuk nak makan gondang, kerana bagi mereka gondang tu agak ini pun lebih jelas. Tapi gondang katanya berbisa. Berbisa. Tengok ini air daripada lir. Daripada hilir ni, mengikut kata orang tua, daripada hilir. Kerana ikan hilir daripada atas. Waktu musim banjir, mereka mudik ke atas. Dan sekarang mereka hilir. Ini ikan besar. Dah datang ikan besar. Ada satu ikan besar datang. Lompat naik ke atas. Mana saya nak. Sudah ada ikan. Naik ke atas sana. Itu di sana. Sekarang macam-macam lah. Ya, saya dapat lihat ikan naik tekanan dia, nanti dia turun kembali. Sebab sekarang dia masih kuat, dia masih bertenaga, dia akan naik. Kemudian dia akan turun semula seperti ini. Cakaplah, ini adalah cara orang kampung
menangkap ikan. Tapi ikannya tidak begitu banyak sekarang ini. Karena waktu malam. Nanti pagi besok mungkin lebih boleh lihat lagi pagi besok. Ini ikan apabila sudah ditangkap akan dimasuk ke dalam ni. Akan dimasukkan dalam ni. Dan ditaruh dalam air. Inilah kebanyakan gondang. Ini gondang besar. Saya suka makan gondang sebenarnya. Gondang ini sebenarnya macam siput juga lah. Tengok ha. Dia besar ha. Kalau kita kalau saya goreng kunyit bukan main sedap ni. Goreng kunyit. Ini kecil. Ini kecil. Tapi ini gondang yang besar Gondang yang besar. Tapi penduduk sini tidak ada yang suka. Semua ini satu pagi boleh dapat satu gundi ataupun setengah gundi dicampak begitu saja. Kerana mereka tak nak. Tak nak. Tak nak ikan gondang macam ni. Okey. Inilah. Tengok. Okey. Ini sungai. Sungai di bawah. Malam-malam ni tak nampak air. Nanti pagi esok saya buat. Ini tempat tempat orang tidur, dangau ataupun keratak ataupun bangsal. Di sini. Tidur di sini. Ya. Saya akan naik titik ni. Mengikut titik ni. Sekali lagi kena berhati-hati sebab saya bukan orang tahu sangat dengan keadaan orang kampung. Bukan pandai sangat berjalan di atas titik. Kerana kita selalu duduk di bandar, tak kerti kat di sini. Okey. Tengok. Kena naik. Kena panjat tebing lagi. Dan untuk naik tebing, dia buat tangga macam ni. Dapat ni ada naik tangga. Naik. Okey. Bukan mudah. Mainnya. Saya datang hanya untuk nak melihat. Okey, ini kemah saya. Ini api. Okey. Selepas subuh pagi tiba, saya membakar ikan untuk makan pagi. Moga kita berjumpa lagi di bahagian akan datang. Terima kasih kerana menonton. Sekian, wassalam.